kan soal melulu soal penerangan. Ini masih adanya kelompok-kelompok orang, apa namanya, orang-orang seperti ini di Samarinda. Orang seperti ini harus diberantas. Ini sampah masyarakat orang ini. Sopir itu di mana mereka mau ambil uang? Gajinya aja mereka belum tentu cukup menghidupi keluarganya, mereka mau dipalak lagi, mereka mau. Jadi orang-orang seperti ini kita harus kejar, mudah-mudahan bisa tertangkap dan dikasih pelajaran. Orang ini benar-benar sampah di masyarakat. Sudah tidak memberi kontribusi, melakukan kejahatan tindak pidana lagi. Ya. Namun di samping itu kita akan membenahi faktor penerangan jalannya. Karena jalan itu baru saja dicor. Ya, dan belum selesai, masih ada sekitar 400 meter. Nanti setelah pengecoran selesai baru masuk penerangan jalannya. Ya, hanya saja mereka itu yang pelakunya itu yang pantas, lebih pantas disebut sebagai sampah. Kalau ada anggota masyarakat bisa melaporkan siapa orangnya, kita akan kasih hadiah tertentu. Oh ya. Okay. Siapa tahu di lingkungannya mereka tahu ini pelakunya, mereka bisa laporkan. Nanti identitasnya kita rahasiakan. Yang bersangkutan akan kita beri hadiah tertentu.